Yang kami hormati para pimpinan SKPD yang juga ikut hadir pada kesempatan malam hari ini, dan yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan hadirin sekalian hadir di kegiatan atau yang dibuka pada malam hari ini. Seperti yang sebenarnya KPU Kabupaten Kapuasulu nomor 111 tanggal 19 Juli 2019 bahwa pada malam hari ini kita akan melaksanakan rapat pleno terbuka sampai ke tahap ini mengulangkan proses yang cukup panjang kurang lebih 1 tahun tahapan program dan jadwal pilihan umum tahun 2019 yang kita laksanakan sampai dengan saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan penetapan program kursi dan calon pemilih adalah tahapan akhir sebenarnya dalam tahapan pemilihan umum tahun 2019. Setelah kita melaksanakan penetapan, akhirnya tugas kami KPU